sama Kesia. Sama lah, gua juga gak mau kalah sama Eko ya Kesia. Oke. Okay. Jadi gimana nih Yur? Kalian kali game kedua ini kalian pilih apa? Di game pertama kalian salah menebaknya. Sekarang game kedua kalian pilih siapa? Kalau aku itu sih, aku lagi demen Silvana. Silvana itu. Enggak deh, dia Silvana side ya. Enggak, dia Silvana tank ini. Silvana support. Jadi emang gimana? Bisa ya jadi support ya, siapa? Bisa, sakit. Aku lagi demen ini sih, Silvana. Oke, berarti Winda Omega jelas ya. Yurino? Aku tetap lah, namanya Torda. Saudara kita, bos. Tetangga. Oke, okay, siap. Berarti mereka memilih satu Torda dan satu Omega. Oh, formasinya sampai kemit, anjing. Ini game yang kedua ini aku pilih Omega lagi, guys. Keren draftnya. Oke guys, Yelihesnya apakah bakal mati di sini? Mati. Aduh. Enggak. Aduh. Wah, masih punya shield itu loh. Pasifnya iya. Shieldnya emang. Oke, di sini tampaknya early-nya udah sedikit menang dari arah Todak ya. Lebih untung maksudnya. Tapi ya masih imbang-imbang, gak sih, gak tahu guys ya. Ini kenapa ya formasinya takut guys lawan MM? Oh, dia tahu ada. Cok, gak bisa, Yur. Itu 1-1, Yur. Gak bisa digituin, Yur. 1-1. Gak se... susah lah. Tapi 1-1-nya Jilin kuat loh. Ya emang kuat, Kuat. Lu harus kayak Yuzong gitu, lu bisa nuin dia. Yang ada reken-reken lah. 200k kok. Kalau gak ada... Langsung first blood, tikunya mati gak? Masih banyak guys ya, sehat selalu buat kalian semua, murah rezeki. Rookie. First blood diambil oleh Toda. Toda yang first blood ya guys ya. Toda first blood. Oh iya mati loh, bawahnya di solo kill loh. Mati, bawah di solo kill guys. Oleh 1-1. Emang kalah, 1-1 Benedetta kalah guys 1-1. Karena kalau kalian main offline, 1-1 tuh harus dilawanin yang hero-hero bisa lifesteal kok, ngerti kan? Atau punya shield gitu loh. Jadi kayak kalau enggak susah, pasti kecicil sama 1-1. Langsung di-pause ya. Guys, ya. Jadi gini, guys, apa kalian harus tahu hero-hero power juga guys ya. Bukan kalian lihat hero-hero yang lagi meta ini itu kalian spam pakai itu terus. Enggak, kalian tuh misal pakai Yuzong lawan Esme siapa yang menang. Kayak gitu-gitu harus dicoba-coba gitu. Ini kalau Yuzong lawan 1-1 tuh menang karena aku pernah merasakannya, guys. Gitu loh. Aku pernah dibantai sama Yuzong aku pakai 1-1. Dan aku pernah juga bantai 1-1 aku pakai Yuzong. Iya kan? Ini matchnya jadi kelihatan keren ya. Padahal ini green screen, guys ya. Gua bantai Esme pakai 1-1. Pembahasannya beda antara Yuzong dengan 1-1. Enggak usah gitu. Kalau kalian epic juga gua pakai Esme, gua pakai 1-1, kalian pakai Esme gua bantai pasti. Dari Maulana Ashefi. Walaupun RRQ belum main, tetap nonton M2 sambil ditemenin Bugas. Lihat. Iya, benar. Kita kalian harus bahasnya antara pro lawan pro. Bodoh. Eko makin hari makin ganteng aja nih. Aduh, baik kali lah Bang itu. Aduh, Bang. Mau nasi padang sama apa lauknya, Bang? Dan 40. M tuh katanya dunia tapi banyak Asia. Iya, yang luar Asia cuma Brasil doang ya. Iya, Brasil doang ya guys ya. Ya, sama Rusia. Sama Rusia. Dua itu doang. Kalau dulu lebih banyak guys. Ada Amerika, ada Turki. Yur, itu pun Brasil tiganya kan kena COVID ya. Jadi mereka mainnya itu Yur, mainnya gimana sih? Kayak via online gitu loh mereka mainnya, Yur. Hah? Jadi dari mereka nanti mainnya dari rumah sakit? Dari rumah sakit, iya. Iya, tiganya dari rumah sakit. Lalu nggak tahu? Tahu, tapi gua nggak tahu kalau gua tuh kayak nggak tahu mainnya gimana pertama. Kobur, eh pembahasan kau udah beda jauh nih, beda nggak bisa, nggak akan ku ituin. Rusia, Asia dari mana? Rusia itu loh kalau ikut Euro Cup loh. Rusia ikut Euro, kontol, goblok. Meme. Eko bau belum mandi, udah mandi, aku udah wangi. Aku udah siap-siapin hari ini, aku tadi kan malam aku tidur cepat. Hamading Rusia, pagi. Jepang, Asia, Tot, makanya belajar. Gak ngerti lah. Wes, kon sok pinter.
Sok pinter. Sok pinter tapi gendak itu. Rusia tuh di Australia kalian tuh. Jangan ini. Kan kayak tuh sering lihat-lihat ome-ome TV kan guys. Oh iya ini iya kayak dikurangin 4 tim ya. Ya. Oke okay, guys, kita lanjut lagi ke gamenya ini ya, Yur ya. Win kita lihat nih. Ya. Eh, tahun lalu berhasil tuh berangkat juga Dreamax ya sama. Tahun lalu. Iya ya Dreamax. Ya sama. Mati nih harusnya ya. Langsung mati dari head ya. Ah, tapi tertelah diambil enggak masalah sih tuker. Enggak tahu sih gua. Eh, mati juga cikunya. Rugi kalau dia mati. Rugi, nah, kena guys. Bakar. Rugi. Kencinya nah, mati ya. Ini Tamus kalau pakai Vengeance nih guys ya. Mau buy one sekalipun dia enggak akan bisa kalah guys. Tapi ya enggak bisa kabur kalau di geng. Ya, dia enggak akan bisa ini guys, enggak bisa apa namanya? Ngejar juga enggak bisa. Bisa kalah itu buy one. Kalau Vengeance. Oh, langsung flicker dibuang guys ya. Tunggu. Emang sih guys harus pakai flicker itu. Jadi karena ada Silvana kalau udah kurung dia habis deh guys. Tapi duitnya unggul Omega ya guys ya 300. Ini kalau semakin late game bahaya guys. Menang Omega lah. Gila 2 mm. Aku bingung loh. Kalian kenapa sih permasalahan kursor gue ini ya? Kenapa sih? Ini kecil loh. Enggak ada masalah. Kursor lu di mana kok? Ya, taruh pojok kanan lah kursor lu. Kenapa lu permasalahin juga kursor gua? Kursor tuh kecil, cok. Aneh banget. Punyaku bahkan ada tulisan Windows bajakannya, guys. Sama. Apa? Sama. Aktif Windows. Iya. Masalah tot. Ya, masalah buat kalian tot. Langsung okay, mati one. Dari enggak mati. Hidup eh, Ya ampun, cok. Itu tuh mau ngebunuh malu-malu. Jadi kayak gitu, guys. Iya, mau ngebunuh malu-malu. Gak mati, cok. Tamus anjing. Iwan. Hiburan pagi kita, guys, ya. Tapi susah ini udah. Menurutku facecam lu ganggu tot. Enggak matilah. Bagus banget ya si head ini dari tadi ngincernya bagus banget sih. Kursinya apakah bakal mati? Eh, lu lihat Yur, dia ya lihat tadi skill 1 sama flicker. Oh iya. Wah, bagus banget perangnya ini bagus banget. Perangnya siapa? Perangnya Toda bagus banget ya. Menang loh, 4 lawan 4 itu udah bagus banget perangnya Tarik. Tarik ulurnya mantap itu tadi. Langsung turtle mereka ya guys ya. Oke, turtle diambil oleh Toda. Jadi ini tampaknya akan sampai game ketiga ya guys ya. Ternyata prediksi dari Donkey salah. Ya. Karena Donkey emang Donkey guys ya. Di sini perbedaan gold nampaknya sekitar 1400 ya Yura di sini ya. 1700 1600. Ya, beda sebatang Roscoe guys. Oke, di sini apa kebedaan? Enggak akan mati, enggak akan mati. Ah, habis gitu ngapain balik ya? Kepalamu ganggu kok. Ya udahlah, mereka yang main guys ya. Apanya yang ganggu? Apa yang ganggu ini? Enggak ada. Ah. Kalau aku jujur rambut lu sih kok ganggu. Kayak sok Korea banget gitu loh. Nah. Kenjinya akan mati enggak? Masih nyeripet nih guys. Mati. Oh enggak cok. Dipancing. Gua udah bilang Yur. Mana dipancing kan? Dipancing. Tamus Yur. Wih. Ih, itu dari tadi loh, satu hit gitu loh. Membunuh jangan malu-malu. Bener. Bunuh aja. Todak dari sini Todak Eone langsung gripnya diminggirkan. Iwan. Eone. Eone. Iwan. Bisa langsung diculik. Bener banget. Hey, Winda itu apa, Win? Winda mana? Gak tahu, gimana?
Hilang Honda. Kursor please. Hal kecil di besar-besar. Guys, kalian ada yang sama kayak gua enggak? Bacanya Eone bukan Iwan. Gua kok dari dulu bacanya Eone. Nanya apakah dapat dilempar ke arah belakang. Ada Iwan, ada Yelihet ditangkap. Iwan kemana kamu yang mulai menjadi goyang. Sin gak bisa main, kenapa Sin gak bisa main? Kenapa Sin? Oke guys ya. Perangnya mantep banget guys ya dari Omega Esports di sini guys ya. Filipina nampaknya sedang membalikkan keadaan guys ya di sini yang tadi ketinggalan duit beberapa ribu akhirnya sekarang bisa membalikkan keadaan guys ya. Permainan sangat bagus guys ya dan terima kasih banyak Rocket ya Bos Zero. Selamat pagi Bos Zero, semangat pekerjaannya Bos Zero, sehat selalu Bos Zero, murah rezeki Bos Zero. Untuk semuanya yang lagi nonton, sehat-sehat selalu buat kalian semua, murah rezeki guys ya. Gua bacanya E1. Oke, apakah dia ulti di sini guys ya? Nampak dia ulti teletak teletak tak 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 teletak tak 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 teletak tak tak tak. Wah, teletak tak 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 tak. Teletak tak tak teletak tak tak. Bapak, kepala bapak kau tuh hujan api, cok. Kepala bapak tahu hujan api. Harus top lane berhasil mengamankan jungle terlebih dahulu dan para pemain dari tim Omega kali ini udah mulai bisa menyusul permainan dari tim Omega. Dan lihat di sini bawahan dikit FC-nya. Guys, aku tuh aduh janganlah cok, bener loh udah ganteng banget pagi ini. Aku dari sisiran udah pakai parfum tadi, udah pakai Rexona juga cok. Dan langsung dari mul apa so, dari kursi enggak sih aku lihat kayak apa namanya draftnya kayak gimana guys ya. Iya kayak enggak ada late game-nya, aneh itu. Sekarang tuh enggak bisa menurutku draft tuh kayak enggak ada late game satu hero gitu. Bisa sih ya, kalau mereka nge-press early-nya yo. Ya kayak cuman terlalu resiko gitu loh kok, harus terlalu ya harapannya harus ke-press. Kadang tuh malah jadi bumerang, lu kayak mau terlalu ngepres, lu mati sendiri, ya kan? Ya. Eko bacanya Iwan Eko, tadi aku lagi di WSP. Tuh, Iwan kan? Bener, Iwan. Wan-wannya nyantol, co, di tembok. Panik, tegang, tegang titiknya. Gila dikasih roket aku cok. Oleh Silvana hanya bisa ngedes tapi mentok di dinding enggak bisa dikeroyok langsung. Aduh guys, kenapa sih permasalahin kursor terus cok? Hah, kalian enggak pernah lihat kursor ya? Ada pergerakan juga dan lihat kursor. Tepos enggak lolos. Itu enggak, itu komen enggak jelas, coba berbobot. Ya udah enggak lolos, ya udah kenapa? Ya udah, Tempos enggak lolos, ya udah guys. Salah koyur tahu kenapa dibaca. itu paling aneh, cok. Emang kenapa bahasannya orang lagi bahas kursor kok bahasnya lain? Iya, masih dendam. Kayaknya masih dendam gitu loh, kita juara enggak tahu kenapa sampai ngomong Tempos enggak lolos. Aneh. Blok. Iseng aja itu. Delay, apanya delay? Namanya iyalah, aku nonton tempat dia langsung ke sana, di Singapura sana biar langsung. Ih, aneh-aneh aja. Dibuka nih sama Iwan nih. Oh, udah di... Cisinya mati. Ya, nggak kena. Itu udah panik banget itu, sumpah. Panik itu. Datang cowok one-one-nya satu lagi. MM-nya mati satu, ada lagi guys, satu lagi. Iya, masih ada satu. Ini sih meta-meta Indo. Pasti dari mereka meta Maxalor Indo ini ya, Maxalor guys, ya. Silviana, terus ada Wanwan, gini kan guys kan. Maxalor tuh. Wah, orang gila ini, cok.
mau nggak mau deh kayaknya. Mereka lanjut terus, maksa. Dapat kayak, tapi dapat sih. Yur. Dapat ada dapet. ada retri. Mati tapi ya, tapi ya mati kayak. Yang lain harus jalanin satu lane sih. Harus jalanin satu lane ini. Biar satu lane-nya kosong apa free gitu loh. Eh, jaga lordnya, jaga lordnya. Wah, hilang. Dijaga juga pada mati. Di, mereka itu Yura apa namanya? Mati 3. Enggak tahu musuhnya di mana. Ya. Kita lihat dia di sisi bawah 2, cuman mereka ini. Oh, ya udahlah, masih muncul satu kali lebih besar, satu kali lebih besar. Ya. 40. Tapi wave atasnya kan itu kan ketumpuk tuh dua wave tuh yang besar. Mereka berada di posisi yang enggak baik. Mereka punya 3 lane yang didorong. Enggak apa, tapi tadi juga mapnya guys, mapnya ya, mapnya. Sorry ya. Kursor. Itu emang salah kursor pix. Aduh. Wah, wow, wow. Keren banget guys ya. Oke, langsung dari Moon menggunakan flickernya ya guys ya. Dia takut akan kematiannya, guys. Kematian kau udah dekat. Tapi ini kalau misalnya Toda dapat ngelock banyak pun kayaknya enggak bisa. Ya harus kadalin tigrilnya gitu ya, dapat banyak itu ya. Bisa tapi kalau combo tigril sama lapu. Tapi tigril dapat banyak, iya masih tigril lapu doang kan? Iya, kombonya agak kurang hero sih. Hero musuh terlalu itu sih. Wih, keren banget guys tampilannya lah. Lihat. Iya. Display-nya lihat. Keren ya Winnya? Iya, keren. Keren loh. Kasih taunya gitu, guys. Tod, aku kena mental. Kenapa kok kena mental? Kenapa sepatunya ada dua, Formace? Hmm? Situ mau lari. Sylvananya bahkan build itu loh, guys. Sepatunya lu tahu gak? Formace bikin dua sepatu, bos! Tegang. Biar murah apa gimana ya itu? Maksudnya... Di lomba M tuh, bos! Bikin sepatu dua, bos! Kenapa dua sepatu? Apa itu editor yang ngebug? Nggak mungkin kan? Nggak tahu. Nggak, bener sih. Kayak logikain kita pakai sepatu kan harus dua di mana-mana. Ya. Kadang gitu loh. Emang bener. Nggak apa-apa. Kita positif aja, guys. Kalian tuh nggak boleh, cok, kayak gitu. Positif. Nggak, tapi dari cara mainnya kelihatan sih. Kayak harusnya seharusnya tuh hero Benedetta tuh bisa barbar. Tapi dia tuh kayak takut-takutan gitu loh. HP ngurang 2 kotak, balik markas gitu loh. Yur, kita harus positif, Yur. Oke. Mereka butuh karena... harus dua sepatu, oke? Kiri kanan guys ya. Nggak ngaruh kan? Ini salah panutan, cok. Ini kayaknya panutannya Marsha, cok. Salah panutan. Nggak, dia dapat armornya dapat win kayaknya. Dapatnya armornya tahu kan? Dapat armor kan, tapi mending beli yang itu nggak sih? Iya. Mending beli yang itu besi, loh. Yang putih kan? Ya putih-putih itu loh, armor ya, putih. Ya armor putih itu kan? Harganya sama kali. Lebih murah sepatu dikit. Kayaknya udah dijual deh sepatunya. Yakin gua, pasti diomongin temennya. Itu kau sepatu dua, wey! Tapi kan temennya gak dengerin caster. Nggak. Kenapa lu bahas Marsha, Yor? Hah? Karena Raja Tron. Siapa tau ada apa terselubung kok, Yor, dari dua sepatu yang, itu. Yang penting pakai emblem. Gua tuh gak pakai emblem, gua gak ngerti guys, sumpah. Karena gimana ya guys ya, gua tuh kayak mikir kayak sama kayak di pop gitu loh guys. Emblem udah di setting ya, berikutnya gak perlu setting. Enggak, yang paling aneh tuh Yur, lu bisa nyalahin si Ler tuh loh. Padahal dia tuh gak ada, cok, lagi tidur. Kenapa Yur lu salahin dia? Gak apa-apa, cok. Aduh guys. Aduh. Cimin soal ngomong setengah-setengah. Ngomong apa ya aku tadi? Lupa. Kaki lu ngalangin. Emang kelihatan. Apanya kaki ngalangin? Ini gimana ceritanya? Omega dia tahu enggak ada lapu-lapu di sana. Tidak lapu-lapu di sana. Mereka harus membuka vision terlebih dahulu. Sudah terbuka, sudah ketahui para pemain Todak di mana keberadaannya mereka nih.
Tapi kalau musuhnya Omega gini, hero-heronya Bene-nya bisa auto kill siapa ya, nggak bisa nge-kill cepet siapa sih? Iya. Tadi kayak tadi ya dia nggak bisa kill siapa-siapa bener sih. Enggak iya. Bisa. Udah keras soalnya. Ketahuan. Hey. Pal balik. Gila imba banget ya, kayak dapat flickernya unlimited guys. Iya. Dipaksa Lord lah pasti sama Filipin. Kursor. Napas lu. Oke, join. Darat. Emang ganggu ya napas. Emang salah juga aku bernapas di dunia ini. Ini Wan-Wan ini lo cacat ya. Dia tuh sambil jalan tuh bisa mukul tuh lo, anehnya. Aneh menurut gua tuh guys ya. Keren ya, nama orang ini kreatif banget guys. Ewan gitu loh. Eon nih. Tangannya nggak usah dimasukin celana kok. Apa cok? Kenapa? Gara-gara aku liatin Selena ya? Wah, dapat sih lotnya guys. Karena mereka gangguin di daerah buff. Ya. Gak mati, cok, tak ulu lolo tabusnya. Lolo. Tabusnya malah penuh lagi darahnya. Wah, bagus banget. Dia buka fengensnya ganti-gantian sama sayapnya, Yur. Dan bahkan dia bisa mengamankan kembali posisinya. Mega kill didapatkan. Langsung hilang immortality dari seorang Yelihan. Si ganteng. Macam apa itu tadi kita lihat. Tamus guys, Tamus tuh dimana udah pasti tetap laku guys sampai meta ini. Iya, dia hero yang bisa sampai, apa sustain lah. Iya, sampai dia tuh udah nggak ada roda lagi mung. Haji. Ya lelenya bisa nggak kena ya? Wih, ya. Di cancel. Mati Ciku. Ya. Mati Ciku. Si, mantap kali ya, Bristol dulu bos. Oh Bristol, mati. Ciku. Wede, dikocak. Jadi Ciku serem banget. Udah pasti NNN. Oke guys, 2-0 tampaknya dari tim Filipin mengalahkan tim Malaysia. Filipin lagi ngeri banget kali ya guys. Tahu sih. Kalah lah masih sama Indo guys. Tapi sama Indo ya masih jauh lah. Mereka tuh hampir mendekati gitu loh guys intinya. Pokoknya mereka tuh dibandingkan tim yang lain, negara lain, apa namanya, Filipin tuh yang paling mendekati gitu loh.